3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sinar 5 TV dimanapun berada, saat ini kita sudah bersama dengan beberapa pengurus dari pengurus besar dan juga pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nah, langsung saja kita bertanya kepada para pengurus kalian. Yang pertama dari pengurus besar, bapak bisa perkenalkan sebelumnya? Baik, terima kasih. Sinar 5, kami dari pengurus besar NWDI bidang wakaf ya, bidang wakaf. Ya, oke, okay, baik. Dengan Bapak. Bapak Alwi. Oke, okay, Bapak Alwi. Nah, bisa dijelaskan nih berkumpulnya pengurus wilayah, pengurus besar dan pengurus wilayah untuk pertama kalinya setelah Lebaran, Pak ya. Nah, bagaimana perasaan? Alhamdulillah bisa diadakan acara seperti ini. Maka karena baru pertama kali ini ya, untuk rapat koordinasi halal bihalal diiringi dengan rapat koordinasi, kita sangat senang sekali bisa silaturahim. Nah, kebetulan di apa namanya badan wakaf ini juga belum saling mengenal secara keseluruhan, tatap secara langsung offline gitu, baru kali ini. Oh iya, terkait harapannya ke depan. Harapan ke depan sih kami punya pada wakaf ini inginnya mempunyai database wakaf-wakaf MWDI ini tertata rapi supaya sebagaimana terjadi ya banyak dalam era sekarang ini banyak anak wakaf yang sering dibuka. Jadi kurang pentingnya ada legalitas, ada daripada seluruh tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu yang perlu ditertibkan menurut saya. Nah, 3 kata untuk acara hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, pemirsa, saat ini juga sudah bersama kita Ketua Umum Lembaga Dakwah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah DKI Jakarta, Ustaz Zul Makir di samping kita. Nah, Ustaz, bisa dijelaskan bagaimana pendapatnya terkait dengan acara ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah acara ini sangat kita nanti-nantikan ya. Apalagi yang insya Allah hadir Ketua Umum Dewan Tanfidziah Bajang, sangat kita rindukan acara ini. Dan mudah-mudahan nanti tidak sekedar hanya halal bihalal, tetapi mudah-mudahan acara ini nanti bisa kita melakukan koordinasi untuk bagaimana organisasi kita, terutama di wilayah DKI ini semakin tersebar ya, semakin dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta, terutama kiprahnya ya. Nah, sebagai ketua lembaga dakwah, maka kita perlu meningkatkan koordinasi komunikasi seluruh stakeholder organisasi, sehingga dengan begitu kita bisa tersebar ya, bisa menyebarkan kerjasama berkolaborasi dengan baik. Oke, baik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sepak terjang NWDI dalam menyiarkan agama tentunya sudah bukan hisapan jempol belaka. Sudah banyak bukti-bukti nyata yang sudah dikeluarkan oleh NWDI. Nah, ke depan harapannya terhadap kehadiran PB NWDI terkait dengan perjuangan NWDI di Jakarta bagaimana? Ya, sebenarnya perlunya koordinasi ya antara ya, jajaran di tingkat pusat kemudian ke tingkat daerah, karena sesuai dengan anggaran dasar itu dimana kita bekerja sama bahu membahu saling mendukung, dengan begitu kita bisa besar seperti organisasi-organisasi yang lain di Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Karena persatuan atau koordinasi komunikasi antara pusat dengan daerah sampai ke tingkat ranting tidak baik, maka sulit kita
apa namanya menjadi organisasi yang besar. Sementara kita masuk dalam kategori organisasi yang sangat besar. Nah, jadi hal-hal yang perlu kita perbaiki itu ya perlu kita kerjasamakan, perlu kita saling bahu membahu di dalam apa namanya memperjuangkan kemaslahatan. Ya. Oke. Sama seperti tadi tiga hal, tiga kata terkait dengan halal bihalal NWB. Ya supaya persatuan, ya. Kemudian saling mendukung, kolaborasi, konsolidasi. Oke, baik pemirsa. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Alwi dan juga Ustadz Zul Maki. Bersama saya Megovic Suparta dan kameramen Aji Sinar Mati TV akan selalu melaporkan.